Gina ini dia anaknya humble banget, ramah, terus apa ya? Kalau teman-temannya bilang dia tuh kayaknya kalau nggak ada dia nggak asik gitu. Jadi rame, anaknya rame. Nah sekarang anak yang rame ini udah jadi salah satu perempuan paling penting mungkin buat hidup saya. Gina banyak ngajarin saya juga. Saya ini sebenarnya orangnya agak idealis gitu ya. Ya kan saya harus paling bagus lah apa-apa gitu. Terus Gina suka ngingetin saya kalau hidup ini tuh sebenarnya bukan tentang saya, bukan tentang Gina, bukan tentang kita, tapi tentang gimana kita bisa bawa manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi pada akhirnya hidup kita yang sebenarnya singkat ini jadi penuh makna. Untuk Gina, bahwa ketika saya ngomong saya sayang sama kamu, saya pengen jagain kamu, saya pengen tua bareng kamu, itu benar-benar apa yang saya rasain. Dia lahir dan batin terima lamaran dari Raihan.